Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muslim rahimahullahu taala wa ruwiya telah diriwayatkan annahu akan bahwasanya zukira Abu Hanifata telah disebutkan telah diceritain ada orang nyeritain tentang Abu Hanifah. Inda Ibnil Mubarak, di sisi Ibnu Mubarak, di dekat Ibnu Mubarak. Ini Ibnu Mubarak seorang ulama cerdas, banyak ilmunya, banyak hartanya. Disebutin Imam Abu Hanifah, disebutin, diceritakan di dekat Ibnu Mubarak. Faqala, lalu kata Ibnu Mubarak, atazkuruna rajulan uridat ala iddunya bi'azafiri afa farra minha. Masya Allah. Apakah kamu menyebutkan seorang laki-laki yang didatangkan, ditawarin kepadanya dunia dengan segala isinya, lalu dia lari darinya? Masya Allah. Apakah kamu menyebutkan tentang seorang? Jadi ada orang nyebutin, ceritakan tentang Abu Hanifah. Lalu ya Ibnu Mubarak komentar, apakah kamu menyebutkan seorang yang ditawarin dunia lalu dia lari? Siapa dia? Itulah Abu Hanifah. Tuh Abu Hanifah itu kalau ditawarin dunia lari. Kenapa? Emang karena dia punya dunia juga, tapi dunianya buat akhirat. Imam Abu Hanifah pedagang sukses. Abu Hanifah pedagang sukses. Beliau wali min awliyainna. Waruya'an Muhammad bin Suja'in, dan telah diriwayatkan daripada Muhammad bin Suja'an ba'di ashabi, dan sebagian sahabatnya, annahu qila li Abi Hanifata, bahwasanya telah dikatakan kepada Abi Hanifah, qad amarallaka amirul mu'minina Abu Ja'farin al-Mansur bi 10,000 dirhamin. Sungguh telah memerintahkan kepada engkau di Abu Hanifah, dibilang kayak begini, amirul mu'minin Abu Ja'far al-Mansur perintahkan engkau bi 10,000 dirhamin, ya, dengan 10,000 dirham, untuk pegang duit 10,000 dirham, ngurusin 10,000 dirham. Fama radiya Abu Hanifah, maka tidak ridho Abu Hanifah, enggak mau Abu Hanifah. Qala, berkata, ya falamma kana al-yawmu alladhi tawaqqa'a an yu'ta bil mali fi, maka tatkala ada hari yang terjadi bahwa didatangkan ya dengan duit padanya, jadi disuruh ya, mau dikasih, mau dipegang, disuruh pegang Abu Hanifah itu duit 10,000 dirham, disuruh pegang, ya, suruh ngurusin, jagainlah, peganglah gitu ya. Ketika mau dibawain tuh duit, suruh pegang. Sholat subuh, beliau sholat subuh. Summa yataghasya bi tsaubihi, kemudian beliau berselimut dengan bajunya. Falam yatakallam, beliau enggak mau bicara. Beliau datang bukan ya, utusannya untuk pegang duit, dibawain duit, beliau enggak mau. Faja'a Rasulul Hasan Ibnu Qahbah bil mali, lalu datang utusan Hasan bin Qahbah dengan membawa harta itu. Fadakhala alai, lalu dia masuk ke Abu Hanifah. Falam yukallimu, Abu Hanifah enggak mau bicara sama dia, utusan ini Hasan bin Qahbah. Faqala ba'du man hadara, lalu berkata sebagian orang yang hadir yang di situ, ma yukallimuna illa bil kalimati ba'dal kalimati,
Beliau tidak mau bicara kepada kami kecuali satu kalimat setelah satu kalimat. Ai hadhi adatu, artinya inilah adatnya. Imam Abu Hanifah enggak mau banyak bicara. Faqala, ya, kan nanti disuruh pegang ya, suruh titip nih duitnya. Lalu Imam Abu Hanifah mengatakan, do'ul mala, letakkanlah harta itu fi hadzal jirabi, di ini kantong tas lah. Fi zawiyatil baiti, di pojokan rumah, taruh situ. Ya. Disuruh pegang, ya, dikasih lah. Ya. Jadi beliau ini dikasih duit. Ya. Summa awsa Abu Hanifah ba'da dzalika bi mata'i baitihi. Kemudian berwasiat Abu Hanifah setelah itu dengan harta benda rumahnya. Wa qala li ibnihi, lalu ia berkata kepada anaknya, "Idza muttu wa dafantumuni fakhuz azil badrata." Wazhab biha ila al-Hasan ibn al-Qahbah faqul lahu khuz wadi'ataka allati awdataha Abu Hanifah. Iza, apabila mutu aku mati, wadafantumuni, dan kamu kuburkan aku, fakhuz hazil badrata, maka ambillah olehmu akan ini, ya, duit yang tadi, ya, 10.000 dirham tadi. Wazhab, pergilah olehmu biha, dengan membawa duit tadi, ilal Hasan ibn Qahbah, kepada Hasan ibn Qahbah. Fakullahu, lalu katakan kepadanya, khuz wadi'ataka, ambillah titipanmu, allati awda'ta Aba Hanifah, yang telah engkau titipkan kepada Aba Hanifah. Faqala ibnu, lalu anaknya berkata, fafa'altu zalika, maka aku pun melakukan itu. Faqala Hasanu, maka berkata Hasan, rahmatullah ala abika, rahmat Allah diberikan kepada bapak engkau, semoga. Ya. Tadi kan begitu, ya. Qad amara laka amirul mukminin Abu Ja'far al-Mansur bi asharati alafi dirhamin. Sungguh telah memerintahkan kepada engkau oleh Amirul Mukminin Abu Ja'far dengan 10.000 dirham. Jadi dikasih itu 10.000 dirham kepada Abu Hanifah. Dibawain duit itu utusannya Hasan bin Qahbah. Dikasihkan kepada Abu Hanifah. Duitnya disuruh taruh aja di pojokan rumah, beliau enggak ambil. Beliau enggak ambil. Ketika udah meninggal dunia, beliau ulangin lagi duitnya. Jadi ini apa? Dikasih berarti, ya. Dikasih Abu Hanifah, kemudian dipulangin lagi. Ya. Dikasih berarti ini, beliau dikasih duitnya. Tapi dianggap itu titipan. Nitip duit. Falaqad kana syai'an 'ala dinihi. Ya. Maka sungguh ada beliau itu syai'an, pelit 'ala dinihi, atas agamanya. Artinya beliau enggak mau, ya. Enggak mau sembarangan gitu, ya. Jagain banget. Jadi titipannya itu dikasihkan lagi, enggak diambil titipannya. Jadi ditaruh Abu Hanifah, ya, disuruh oleh Raja Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur, ya, naruh uang, kasih
kepada Abu Hanifah, narok nih. Dia narok, nitip kepada Abu Hanifah 10.000 dirham. Dipegang sama Abu Hanifah, lalu ditaruh, lalu setelah itu dikasihkan lagi. Artinya Abu Hanifah ya enggak beliau enggak ambil tuh duitnya. Beliau berpesan kepada anaknya suruh kasih lagi ketika beliau sudah meninggal dunia. Artinya apa di sini? Beliau sangat menjaga amanah. Beliau jagain amanah, dititipin uang, beliau pulangin lagi tuh uangnya. Enggak diambil. Iya. Jadi enggak diambil. Waruya dan telah diriwayatkan annahu akan bahwasannya du'iya ila ya, ila wilayatil qada'i faqala anna la asluhu li hadha. Tadi diriwayatkan bahwasannya beliau disuruh kepada wilayah qada', beliau di apa, beliau disuruh untuk mimpin pengadilan. Faqala, maka beliau mengatakan ana la aslu li hadza, aku enggak layak untuk ini. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, ditanya lima kenapa. Faqala in kuntu shadiqan, jika aku benar, fama aslahu lah, maka enggak layak bagiku, maka aku enggak layak baginya. Fama asluhu, maka enggak layak aku baginya. Wa in kuntu kadziban, dan jika aku bohong, fal kadzibu la yasluhu lil qada', maka orang yang bohong enggak layak untuk pengadilan. Masya Allah. Ini artinya apa? Imam Abu Hanifah seorang yang menjaga agamanya. Ya. Tadi diriwayatkan bahwasannya ada tiga dia. Beliau ya, kata Ibnu Mubarak adalah seorang yang dibawain dunia, beliau menolak dengan segala isinya, beliau menolak. Kemudian tadi beliau dititipin duit 10.000 dirham ya. Kemudian duitnya dipulangin lagi ya, enggak diambil. Kalau diambil kan padahal bisa, tapi dipulangin lagi, dikembaliin lagi. Kemudian ini juga bahwasannya beliau disuruh menjabat seorang qadha, seorang qadhi, seorang hakim, beliau enggak mau jadi hakim. Masya Allah. Jadi Imam Abu Hanifah disuruh jadi hakim enggak mau. Oh, zaman sekarang daftar ya. Ngantri daftarnya. Ya. Tuh, mau jadi hakim ngantrinya, daftarnya ngantri. Sekarang. Jadi sekarang mau jadi hakim daftarnya ngantri. Berarti enggak Abu Hanifah banget ini. Wallahu a'lam bissawab.